semuanya, lagi di Evasan B. Thank you banget udah klik video ini. Kali ini kita bakal jalan-jalan di salah satu pasar malam terbesar di Bangkok, yaitu Jot Fair Night Market Bangkok. Nah, Jot Fair ini adalah salah satu pasar malam yang paling besar di Bangkok ya. Lokasinya ada di Jalan Rama 9. Jadi kalian bisa cek ya di internet Jot Fair Night Market. Kalau kalian naik MRT itu bisa turun ke MRT Rama 9. Atau cara lainnya kan juga bisa naik Grab ya guys. Sekarang di Bangkok itu naik Grab juga lumayan murah kalau kalian berbanyak orang kayak gitu. Nah, seperti yang bisa lihat di sini ya guys, Jot Fair Night Market ini jualan macam-macam. Mulai dari baju cowok, baju cewek ya. Harganya masih lumayan terjangkau ya. Jadi dia memang lebih murah lah daripada kalau di mall. Kemudian ada juga makanan dan minuman ya di section keduanya ini. Ada macam-macam makanan dan minumannya. Setelah itu makanan berat, snack, itu ada semua. Ada yang nyediain tempat duduk dan ada juga yang enggak. Kita bisa take away sambil jalan-jalan, sambil makan. Ada mulai dari crepes, kemudian ada ice cream, ada makanan-makanan berat kayak tom yum gitu ya, pad thai. Ada macam-macam makanan di sini. Harga makanannya pun juga bervariasi ya guys, tergantung dari apa yang kalian beli gitu. Kalian juga bisa lihat di sini tuh pasar malamnya cukup ramai banget karena memang setelah pandemi banyak banget pasar malam yang udah tutup. Dan pasar malam yang buka jelas menjadi tujuan dari masyarakat sekitar gitu ya. Nah, ini bahkan ada durian ya guys. Mango, sticky rice juga ada. Smoothies dan macam-macam. Ini gorengan ya, kayak semacam lumpia gitu. Terus ada octopus. Di sini nggak cuma jual makanan matang ya guys, tapi ada juga yang mentah gitu. Kayak kepiting itu ada yang masih mentah. Tapi aku nggak makan sih guys, ya aku kurang paham. Ini kan bisa kelihatan ya, Jot Fair Night Market. Dan di sini tuh banyak spot juga yang buat foto-foto instagramable gitu ya guys. Sama di sini itu banyak banget orang yang minum-minum karena memang kan pasar malam ya guys. Jadi mereka nyediain banyak bir alkohol gitu ya. Nah, ini ya kan bisa beli bir alkohol di sini kemudian diminum di pasar malamnya, itu bisa banget. Nah, ramai banget tempat makanannya. Pengunjungnya juga bervariasi ya. Kebanyakan sih masih orang Thailand sendiri. Kalau dari kita sendiri, orang-orang turis itu masih jarang ya Jot Fair ini. Karena mungkin masih belum banyak yang tahu. Night Market Jot Fair ini sendiri itu bukanya dari hari Senin sampai Minggu ya, buka setiap hari jam 5 sore sampai jam 12 pagi gitu ya, atau jam 00:00. Di sebelah kanan kirinya Jot Fair ini sendiri itu ada mall guys, Central Rama kalau nggak salah ya. Jadi di daerah situ juga masih banyak mall-mall lainnya. Jadi kalau kan siangnya misal ke mall-mall gitu, terus malamnya ke night market ini tuh bisa banget. Nah, bahkan di sini ada yang jual hamster dong ya, gitu ya, lucu-lucu banget, imut-imut gitu, landak, kelinci. Mereka juga jual kayak makanannya, terus perlengkapan kebutuhan hewan-hewan kalian, mungkin buat yang mau ngelain-ngelain nih binatang peliharaannya bisa ya. Kemudian ada sepatu. Di sini tuh ada thrift shop ya, juga ada yang jual second hand, barang-barang second hand. Kemudian ada juga yang jual barang-barang baru. Nah, kalian pasti bakal bisa bedain lah ya guys, yang mana yang baru dan mana yang second hand gitu. Ada juga yang jual aksesoris HP, kemudian gelang, kalung ya.
dan macam-macam di sini. Harganya juga terjangkau. Nah, di sini tuh juga ada live music ya, ada live music. Terus ada tempat satu area untuk memang minum-minum. Jadi kalau kalian nggak minum, itu nggak bisa masuk ke area tersebut. Harus beli minuman dulu, baru bisa masuk ke area tersebut. Minum sambil nongkrong, sambil nonton live musicnya. Baju-baju di sini juga cukup unik, cantik-cantik ya. Tapi memang kebanyakan bajunya di sini tuh pendek-pendek. Jadi kalau kalian gak suka yang pendek, itu bakal sulit untuk cari. Kayak dress-dressnya itu pendek-pendek, guys. Gitu. Tapi overall bajunya cantik-cantik banget ya pastinya. Dan harganya juga sangat terjangkau dibanding kalau kalian beli di Indonesia. Nah, ini perlengkapan pet lagi ya. Jadi dia ini campur guys kalau untuk pembelanjaannya, kebanyakan baju sih. Kebanyakan baju cewek gitu. Lain tuh kayak random gitu ya. Kemudian yang sisi kedua ini kebanyakan makanan. Jadi yang pertama ini tempat belanja, yang kedua ini, nah ini makanan-makanan guys. Kita bisa lihat nih rame banget tempat makanannya, ada banyak yang antri-antri gitu. Ada yang jual smoothies, ada yang jual Thai tea, ada yang jual waffle, crepes, terus satay. Seafood, ya, grilled squid. Terus ada juga yang jual sushi ya, sushi yang kalian bisa ambil-ambil pilih-pilih sendiri itu. Di sini banyak banget yang jual itu. Nah, buat kalian yang belum follow nih, jangan lupa untuk follow Instagram aku Evasanbi dan juga klik subscribe channel aku Evasanbi untuk tempat-tempat destinasi wisata yang menarik lainnya, gitu ya. Jadi banyak banget destinasi wisata yang pastinya menarik buat kalian kunjungin, guys. Entah itu di Thailand ataupun di Indonesia ya, atau di negara-negara lainnya yang nanti bakal kita kunjungi. Nah, di sini ada banyak turis ya, jadi kalau kalian tanya harus bawa berapa ke sini, itu semua tergantung dari masing-masing kalian ya guys. Ada orang yang suka belanja hobinya, ada juga yang hobinya suka makan, tapi ada juga yang bisa menahan diri tidak belanja apa-apa. Tapi kayaknya bakal sulit sih kalau di sini, karena everyone itu pasti beli satu, nggak minumannya. Karena untuk ngelilingin Jod Fair ini sendiri itu butuh tenaga guys, dan butuh waktu yang cukup lama, kayak sekitar minimal lah 1 jam gitu. Karena memang night marketnya ini atau pasar malamnya ini cukup besar gitu, salah satu yang paling besar di Bangkok. Nah, area belakang ini ada tempat untuk makan-makan duduk-duduk ya, tapi selalu full. Jadi kalau kalian memang mau duduk, kalian bisa nunggu. Nah, ini itu kayak bapak-bapak salted egg gitu ya guys. Tapi kecil-kecil, mini-mini. Tapi enak banget menurut aku. Karena itu kayak begitu dibuka, udah langsung cur keluar gitu salted egg-nya. Kalian bisa lihat bannya ini lain. Dia kayak custard gitu tipenya. Sulit untuk dijelaskan lah ya pokoknya guys. Lebih kayak pie daripada kayak roti gitu. Kadang oatnya dia itu agak-agak keras gitu. Nah, ini banyak banget dibeli orang sana, Thai crispy pancake ya, kayak pancake ala Thai gitu guys, ala Thailand. Karena memang lain kayak yang kita beli biasanya di sini gitu. Isinya dia itu kalau nggak salah udang, ada yang isi telur ya, jadi kalian bisa pilih egg or shrimp. Kalau kalian campur juga boleh sih.
Nah ini ada orang yang udah beli, dia isinya campur ya guys. Nah terus gak cuma isi gitu aja ya, ada kayak sausnya gitu. Aku gak seberapa ngerti sih itu saus apa, tapi yang pasti saus itu memberikan rasa asin gimana gitu ke pancake ini sendiri. Tapi ya worth to try kalau kalian mau tahu lah makanan khasnya Thailand, snack khasnya Thailand tuh kayak gimana. Nah itu ya, kalian bisa lihat putih-putihnya itu saus. Kemudian yang di topnya itu kalian bisa pilih mau egg atau shrimp. Dia lipetin satu-satu, diangkat gitu ya. Nunggunya gak lama sih guys, ini cuma sekitar 5 menitan gitu aja. Sama gak antri ya tokonya. Kalau kalian kebetulan dapet toko yang antri, ya selamat menunggu. Tapi ini worth it banget untuk coba, karena rasanya juga lumayan enak gitu ya. Jadi luarnya pastinya crispy ya guys, kayak crisps, you know, crisps ya. Nah dalamnya itu yang unik, gak bisa jelasin pakai kata-kata, pokoknya rasanya tuh asin-asin gitu guys. Tapi enak, lucu. Nah kalau kalian bosen nih di sini terus, bisa mampir ke mall-mall sebelahnya, Central Rama gitu ya. Itu mall-mall gede guys, banyak banget barang-barang belanjaan yang bisa kalian belanja juga di mall-mallnya. Nah buat kalian yang belum pernah ke Thailand nih, kalian bisa ikutin terus aku di channelku Eva Sangbini. Jangan lupa untuk like, subscribe. Ini aku beli Thai tea ya guys. Di Thailand masa gak minum Thai tea gitu kan ya. Jadi aku beli Thai tea. Tapi buat kalian yang gak pernah minum Thai tea sebelumnya, aku saranin kalian untuk beli yang asli ya. Minyaknya Chatra Mui gitu. Jangan beli yang lain dulu. Kalau kalian udah Chatra Mui cocok, baru beli yang lain. Karena Chatra Mui itu brand yang paling lama dan paling enak menurut aku kalau soal urusan Thai tea gitu. Dan harganya juga murah ya, dibandingin Thai tea yang barusan aku minum tadi itu. Yang aku suka di sini tuh ya, orang-orang Thailand itu sendiri kayak wisatawannya itu banyak banget yang stylish guys. Jadi mereka di sana baju murah ya guys. Jadi mereka tuh orang-orangnya lebih stylish gitu ya guys. Di sana juga banyak banget baju yang girly ya. Jadi kayak baju-baju yang bener-bener kayak kecewakan banget gitu. Jadi imut-imut, baju imut-imut gitu ya. Jadi bukan baju yang anggun gimana, tapi kebanyakan tuh baju imut-imut yang motifnya nih misalnya floral gitu, atau motif kayak permen-permen gitu ya. Itu lucu banget menurut aku, imut-imut. Jusnya di sini juga menurut aku paling enak itu jus mangga. Aku suka banget jus mangganya Thailand, guys. Tapi ya itu tergantung siapa yang buat juga ya. Kadang-kadang juga yang jus mangganya tidak seenak itu.
Tapi buat kalian yang gak pernah ke pasar malam Thailand sebelumnya, aku saranin untuk kunjungi Chot Fair ini. Karena ini salah satu pasar malam yang paling besar ya. Dan kabarnya sih dia ini penggantinya pasar malam yang cukup besar di Onnat. Jadi dua ya pasar malam yang besar banget di Onnat di Thailand. Terus kemudian pasar malamnya tutup karena pandemi dan akhirnya diganti di Chot Fair ini. Jadi kayak pindah lokasi, dia ganti nama, memang lebih kecil daripada yang pasar malam Onnat itu, tapi juga masuk ke pasar malam yang cukup besar. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku, Eva Sanbe ya, dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Buat kalian yang terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk klik likes untuk video yang satu ini ya. Nah, ini adalah row terakhir ya guys dari pasar malam yang besar banget ini. Nah, row terakhir ini tetap masih jual makanan ya untuk sisi belakangnya. Tapi dia lebih lowong jalannya, kan bisa kelihatan lebih banyak tempat duduknya. Nah, di sini tuh juga enak banget susu Bear Brand ya guys. Jadi milkshake tapi pakai susu Bear Brand. Itu enak banget karena dia susunya nggak pakai susu biasa kayak susu Ultra Diamond gitu ya, tapi pakai susu Bear Brand yang buat rasa smoothiesnya gitu, milkshake-nya itu jadi lebih kayak manis gitu karena bawaannya Bear Brand itu kan ada kayak manis-manisnya gitu ya guys. Nah, ini aku bilang tadi ya guys, sushi yang ngambil-ngambil sendiri itu. Ini kalau kalian dapetnya tepat ya, itu bakal enak banget. Dan harganya pun juga gak termasuk mahal ya. Nah, kalau kalian beli minum di sini, itu bisa langsung diminum di tempat ya guys. Karena mereka nyediain tempat duduk gitu. Nah, ini thrift shop. Yang kayak tadi tuh kayak dia thrift shop. Di depan juga ada thrift shop. Thrift shopnya mereka ini thrift shop barang-barang yang bermerek. Jadi barang-barangnya itu keren-keren banget menurut aku karena bermerek. Vintage ya. Jadi worth lah untuk kalian coba itu lihat. Ada yang jual topi, kemudian kaos kaki gitu ya. Dan kalau di Chot Fair ini, menurut aku pasar malamnya itu paling sulit untuk ditawar. Jadi barang-barangnya itu udah fix harganya kebanyakan. Mereka jarang banget yang bisa ditawar gitu. Kalau di pasar malam lain tuh kayak lebih gampang gitu guys nawarnya. Di sini tuh sulit banget buat nawar gitu. Jadi bayar harganya tuh udah fix. Okay guys, thank you banget udah nonton video aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, Eva Sanbe, dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Ya, jadi ini kita masih banyak banget trip di Thailand. Jangan lupa untuk ngikutin terus trip kita di Thailand. Ya, supaya kalian nanti kalau ke Thailand udah tahu harus kemana aja. Ya, itu kan bisa kelihatan ya guys, sebelah kanan itu bener-bener langsung kayak mall gitu. Okay guys, thank you udah nonton. Sampai jumpa kembali di video-video aku berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Bye-bye.